Bukankah aku diundang untuk berunding, dan bila gagal aku bisa kembali. Harus ada orang ketiga sebagai jaksa untuk mengadili perkara kita. Tapi kau jenderal hanya menuruti kemauan dan memaksakan kebenaranmu sendiri. Jadi kau hanya sekedar penjahat nista. Sampainya menyeret Jenderal De Gaulle, dihentakkannya ke kursi panjang. Mendadak pangeran tersadar, meski aku kuasa membunuh jenderal ini, tapi akan berakibat amuk massa dan pembantaian luar biasa. Saatnya aku menyerahkan diri pada takdir. Selain untuk menjaga kehormatan dan etika seorang